di like, komen, subscribe. 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 Wih, borong nih. Dari mana kos tuh? Borongnya tuh. Dari mana? Dari Beauty Toys tuh sama Agim tuh. Waduh. Tuh sama Coki Maroki. Oke. Okay. Makan kan? Aduh, lumayan berat ini. Wah, kayaknya banyak yang di borong nih. Nanti mantap nih. Masa Agim belinya Sailor Moon? Aduh. Damn! Repot ya. Aduh. Buka aja ya, panas. Iya panas sih. Oke. Luar sih. Biasanya kita syuting di kantor ya, Pri. Iya. Oke, dilihatin tuh cara nyeting oke. Iya. Nah, guys, kemarin Bapak Bos habis jalan ya ke mana? Karena free cubic ya, cubic PSD, sama si Agim, sama Coki ya, itu maksudnya ini. Wih, banyak banget impus. Apa aja nih gear ya dalamnya? Oke, kita buka ya. Oke, cek itu. Nih, Masked Rider Shadow Moon. Ini yang terbaru ya, baru beli ya, nih. Ini keluaran terbaru. Oke. Ya, jadi yang kemarin kamu unboxing, Bri. Itu keluaran terlama. Nah, ini keluaran terlama yang lama itu kayak gini. Nah, itu yang tuh, kemarin kayak ini. Oh, ini kan udah kamu unboxing ya? Ya udah ini. Tuh, sekarang ini. Dia penyempurnaannya. Bentuknya lebih sempurna, nanti kita bandingin aja. Oke. Terus ada apa lagi, Bos? Terus ini Kamen Rider Black. Wah. Ah, ini yang keluaran terbaru. Ini penyempurnaannya, Pri. Oke. Nah, ini penyempurnaannya. Nah, terus ini Gail. Gail Street Fighter ya? Street Fighter. Sama nih. Oh, yang di Justice. Ada Batman-nya gitu ya. Ini dari ini. Aquaman musuhnya. Batman. Sama lagi nih, Bapak pusing apa? Ini Flash. Ini Superman. Ini Wonder Woman. Nah, ini baru dia. Kamu Wonder Woman. Iya, lupa Bapak Bos. Jadi tadi tadi pas di mana di BSD di itu bolak balik dia itu toysnya Wonder Woman sama Sailor Moon. Aduh, kayaknya suka yang kecewek-cewekan ya. Dia lagi kompet satu mainannya tuh Wonder Woman dan Sailor. Aduh, pusing kepala gue. Kalau beli aja sih nggak mungkin. Nah, ini Spiderman Red dan Spiderman. Wah, Iron Spiderman ya, Iron Spiderman ini. Iya iya iya. Kalau nggak apa di unboxing. Oh, itu apa tuh? Ah, wish banyak bos. Nih Iron Man 85. Berat tuh. Nanti kita unboxing ya. Masih segel anak. Nah, oke. Okay. Iron Man. Jadi berapa, Pri? 1 2 3 4 5 6. Ada 6 ya. Ambilkan itu apa? Apa sok?
kita buka dulu. Yang mana, Bos? Yang maksudnya kita buka busnya aja. Oh, gitu. Oke. Okay. Oh, ini guys yang namanya Kim. Enggak dulu. Gimana isinya? Nah, oke. Okay. Terus ada apa lagi, Bos? Yang mau dibuka? Ah, Spider-Man tuh. Wih, iya. Ini yang Spider-Man. Sebetulnya Papa Bos mau beli Batman ya, keren ya. Iya, keren. Ini Shadow Moon yang lama, Papa Bos ulang lagi. Nah, ini SKF, produk SKF Bandai. Nah, ini kita keluarkan produk yang lama dulu. Produk yang lama sudah diunboxing sama Afri. Afri di kantor yang waktu itu, Afri? Iya, di kantor. Wih. Pangeran ke-8 Shadow Moon ini guys semua sudah tahu ya, dia antagonis di Kamen Rider, terutama kemunculannya itu di serial Kamen Rider Black ya, dan berlanjut ke RX dan ke serial Kamen Rider seperti apa di Tiket juga muncul, beberapa serial lagi dia juga muncul, bahkan di gabungan antara Sentai itu seperti Google Five, X-Men, Power Ranger itu namanya Sentai, dari gabungan Sentai dengan Kamen Rider filmnya itu, nah, itu muncul Shadow Moon. Jadi ini namanya apa, musuh terkeren lah. Oh, bentuknya coba sih, bentuknya itu udah keren. Nah ini kalau yang lama ini kita ulang kembali nih, tangan-tangan ya, jadi baru tangan, terus ini pedang Satan Saber, ini Satan Sabernya ada dua. Nah kalau yang dua ini muncul, pedang dua ini muncul di serial Kamen Rider Black RX, Satan Sabernya jadi dua, Pri. Oh, yang itu ya. Nah, ya jadi dua. Nah ini kalau yang di serial Black katanya Satan Saber yang ini. Oke, ini kita taruh di sini dulu. Guys, keren nih. Oh, emang. Nah, jadi juga. Oke, guys. Ini akan kita buka penyempurnaannya seperti apa. Kita akan bisa lihat perbandingannya. Produk yang lama dengan produk yang baru. Kamu ya? Iya. Saya juga ya. Nah, ini dia skalanya lebih besar yang ini, yang terbaru ya, tuh. Skalanya lebih besar yang terbaru dan nah, terus bentuk tubuhnya itu lebih dalam, Mbak. Jelas penyempurnaan. Bagaimana fasilitasnya? Apa aja yang didapatkan? Tuh, sama ya. Kamennya
cuman ini benangnya lebih ini nih. Nah iya benar Pri, kamu ini pintar, kadang-kadang pintar. Kadang-kadang doang. Nah ini satan sabernya, yang ini beda. Oke. Tuh ya beda ya, beda ya. Beda. Terus sama ini. Lebih detail yang terbaru, ada garis-garisnya. Kalau ini yang nggak ada. Ini yang lama, ini yang lama. Ini baru. Beda. Terus satan saber yang satu lagi. Ini yang lama, produk lama, ini produk baru. Hampir mirip sih. Ya, cuman kayaknya, ya. Yang lama, ini baru. Oke. Oke, kita coba akulturasinya. Yes. Yang baru. Atas. Stabil dulu. Oke. Ini taruh dulu. Ini sama-sama masuk kerjaan ya. Bukan yang baru kayaknya. Lebih ideal lah. Oke, kita ini pikir ya bos. Oke, nanti kita bahas akulturasinya ya. Hal di detail sama detail. Tapi kayaknya lebih detail baru Pri. Oh gitu ya. Iya sih, agak ada perbedaan sedikit di bagian belakangnya. Coba dilihat di beltnya, di kecilnya. Kalau ini nggak nonjol, kalau ini nonjol. Oh iya. Oh. Ya. Betul, betul, betul. Oke, kita akulturasinya. Jaya-jaya, bose-bose ya. Gimana game? Katanya game. Kamu suka nggak? Sama Sailor Moon keren mana? Sailor Moon nggak katanya. Masa iya baca hitam? Sailor Moon katanya mau pun gaji. Intinya lo nggak nyatuh di Sailor Moon. Sejanya nambam. Jadi kalau SHF itu dibandingkan Hot Toys, ya, akulturasinya bagus ya. SHF ya, akulturasinya bisa keren. SHF itu bisa maksimum, kalau Hot Toys itu nggak maksimum. Keren ya, keren tuh. Ini pur agak banget nih kalau iya, iya kan dibilang musuh terkeren Fri. Ini kostumnya saya bumbun ini dilihat dari Kamen Rider terbaru seperti gak ketinggalan keren gitu. Iya, gak ketinggalan cemen lah istilahnya. Iya, gak ketinggalan keren ya Pri. Nanti kita unboxing Kamen Rider yang lain Pri, itu banyak Pri. Oke. Oke, akulturasi yang lain pakai gaya baru nih. Gaya baru Pri. Nah, gimana Pri? Keren, akulturasi ini udah. Hah? Tuh, tanpa ini loh. Tanpa ini enggak ada. Gimana Jin? Keren kok.
guys. Oke. Sip. Oke guys ya. Inilah peralatan-peralatan yang baru. Kamera dia. Ah, itu tangan-tangan aja. Orang lain hanya tangan-tangan aja guys, bersama pada itu. Tangan-tangan ya. Itu body belakang. Oh, ini ininya. Sempak. Oke, gimana bos? Resminya, bos gak? Bos dong. SHF tuh guys, tuh namanya. Oke, gini aja. Langsung unboxing yang lain. Karena kan yang lain sudah pernah unboxing kan? Oh iya. Itu tolong ambilin blend yang lama. Nah, ini sama dengan blend yang produk yang lama. Kira-kira begini. Ya, saya langsung karena berhubungan dengan sedulur, jadi langsung oke kita lihat. Skalanya gede ini. Skalanya sudah begitu. Antena sama tangan-tangan. Nah, ini cuma gini aja. Kita lihat akulturasinya. Nah, ini masih dibahas. Lalu mau gitu aja. Iya sih. Nah, ini kita lihat akulturasinya guys. Bisa dilihat ya antara yang produk lama dengan produk baru. Oh, beda ya? Beda jauh sama yang lama. Tuh guys, bisa lihat sendiri perbedaannya ya. Ini dari segi belt atau sabuk ya. Tuh beda. Beda. Ini dari yang coklat-coklatnya di sini tuh, ini lebih real. Ininya bagian atasnya juga lebih real. Bahannya juga beda. Gimana, Frank? Jim? Apa yang baru itu? Kalau SAF tuh gerakannya kita bikin gerakan lagi, lebih ekstrim lagi. Kalau buat ini nggak ada. Kurang laut, kendala laut sama lainnya. Tapi sudah canggih, ini canggih blend. Kalau saya dulu itu
tanpa pedang itu kalau ngelawan Black kayaknya jauh lebih. Cuman kan Black kalahnya pedang karena seorang sabir gitu, seorang pedang setan itu potongnya luar biasa, seorang potong satu gitu. Iya, ceritanya gitu ya. Kalau saya dulu menggunakan pedang ya kalahan sekali. Kalau saya dulu itu andalannya kurang jarak jauh, dia bisa bawa sinyal. Kalau belakang, kurang jarak dekat. Kalau belakang itu kurang jarak dekat. Lebih gagah yang baru. Yang lama gak tanggal. Enggak? Iya. Oh, gimana guys? Jangan lupa like dan
klik tombol like, klik tombol subscribe, klik tombol lonceng, jangan lupa di komen ya. Nanti Bapak Bos akan unboxing yang baru. Ya, mungkin ada komentar lagi yang Bapak Bos akan unboxing. Ya. Tunggu saja guys di channel Bapak Bos, di pantengin terus channel Bapak Bos. See you next time.